Hai, assalamualaikum guys. Tips diet lagi nih. Nah, yang pasti dengan bahan-bahan alami dan udah dipercaya sejak dulu mampu menurunkan berat badan. Nah, tersimpel, kali ini kita hanya perlu jeruk nipis, madu, dan air hangat. Kita hanya perlu satu biji jeruk nipis. Jeruk nipis ini mengandung asam sitrat yang bermanfaat dapat meningkatkan metabolisme untuk membakar kalori lebih banyak dan juga membantu mengurangi lemak di tubuh kita. Nah, jadi dipotong-potong aja jeruk nipisnya. Kita perlu airnya di sini, jadi dipotongnya supaya gampang diperas gitu seperti ini. Dan jangan lupa bijinya dibuang dulu. Setelah diiris, langsung kita peras ke sebuah gelas. Semuanya diperas. Ini nanti akan kita campur sama madu dan air hangat. Nah, setelah semuanya diperas, terus langsung aja kita campur sama madu. Nah, madunya ini bebas, mau pakai madu apa aja. Sebaiknya sih pakai madu murni, tapi kalau memang nggak ada madu murni, boleh pakai madu kemasan seperti ini. Ini aku pakai madu kemasan yang biasa dijual di minimarket, swalayan, kayak gitu. Kenapa madu? Madu ini dianggap sebagai salah satu bahan terbaik untuk menurunkan berat badan karena madu dapat mengurangi dan membakar lemak tanpa efek samping. Jadi madu itu bebas dari lemak, kolesterol, dan sodium. Nah, hormon penting pada madu dapat membantu menekan nafsu makan dan juga menurunkan berat badan. Jadi langsung aja kita aduk-aduk. Ini setelah kita kasih air hangat ya. Diaduk-aduk, nah seperti ini. Jadi ini sudah siap diminum. Sebaiknya diminum pada pagi hari saat kita bangun tidur sebelum kita makan apapun. Jadi selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.